Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin Indonesia yang mungkin berada di sekitar Masjidil Haram dan ingin iktikaf, di antara alternatif di harus di sini, tapi tadi pagi kami keliling-keliling, ini tempat yang paling memungkinkan untuk bisa iktikaf rombongan. Kalau saya keluar, maka gate-nya nomornya nomor 100. Di depan ada toilet nomor 11-12, artinya tempat ini juga dekat dengan toilet. Di sini bisa iktikaf rombongan. Saya bersama para jamaah yang saya bawa. Kami di sini totalnya kalau untuk laki-laki ada sekitar 16 orang. Untuk akhwat di luar, di atas sini. Di atas sini banyak tempat-tempat akhwat. Bahkan kosong-kosong di sana. Maka kalau mau rombongan bersama istri-istri, maka bisa saja. Ya. Di antara yang perlu Anda siapkan, jaket, kemudian kain ihram. Ini dua-duanya ini berfungsi untuk kita selimutan, karena kalau malam sepertinya dingin, karena pagi ini aja atau siang yang panas ini aja untuk di sekitaran mezanin ini udaranya cukup dingin karena ber-AC. Kemudian mushaf untuk kita baca Quran, buku-buku baik berbahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Siapa tahu Anda ingin memvariasikan ibadah setelah baca Quran, kemudian mau juga baca buku-buku agama. Kemudian power bank dengan HP, siapa tahu Anda ingin kontak dengan keluarga yang ada di Indonesia. Kemudian ini buat berwudu, ya. Atau kalau misalnya Anda nanti malam mau qiyamul lail terus ngantuk, bisa buat semprot muka. Yang penting juga alas untuk sandaran. Ini kalau beli di Madinah kemarin 35 rial. Kalau Anda bisa dapat di sekitaran Makkah dengan harga lebih murah, maka bagus. Itu saja, selamat beriktikaf. Kalau mau ngumpul di sini, gate 100, dekat toilet 11-12. Di sini masih banyak tempat kosong. Ya, ini saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.